Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi video kali ini pengen main Dragon Ball Legend lagi ya, karena tidak lama untuk main PvP, jadi poinnya 0. Oleh sebab itu kita main lagi untuk meningkatkan poinnya ke level yang lebih tinggi. Jadi mari kita mulai. Please jangan beban lagi ya, tidak lama main sebenarnya. Oke, di sini saya cut dulu ya karena lama. Sepertinya kali ini melawan bot ya, karena dilihat dari poin kecil, tapi jangan diremehkan, mungkin ini player juga ya. Kita mulai saja. Pertama, leadernya tentu saja UI. Kedua, Vegito, dan terakhir Gogeta SSJ. Mari kita mulai. Bersiap-siap, kita mulai sekarang. Sebentar, kita tunggu serang dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita balas. Terlalu mudah ini sebenarnya. Oke, bisa dihabisi oleh Goku UI. Sebenarnya ini semuanya. Mari kita selesaikan. Terlalu mudah, terlalu mudah. Selesai begitu saja. Jadi kita lanjut ke game kedua ya, karena sebentar banget ini. Oke, ini yang kedua sekaligus terakhir untuk hari ini. Karena sebenarnya agak sibuk hari ini. Jadi gak apa-apa, langsung saja kita lanjut. Yang mudah atau yang susah? Sepertinya mudah lagi ini. Jadi pertama-tama kita pakai formula Gogeta, Gogeta Vegito. Bentar. Atau apa, begini saja sudah. Oke, mari kita mulai lagi. Lupa. Kita serang saja di sini. Serang lagi. Serang lagi. Kita akhiri. Mati satu, lanjut lagi. Oke, mati lagi satu. Kita ganti saja. Wes, lengah-lengah. Kita akhiri dengan Legend Limited. Selesai sudah di sini. Oke, sudah menang lagi. Tapi kayaknya musuhnya bot atau juga pemain baru ya, karena sangat mudah sekali. Berhubung saya jarang main, jadi poinnya kembali ke nol. Sangat menyesakkan sebenarnya, karena perjuangan untuk menaikkan RP ke 5000 itu susah banget. Apalagi kalau ketemu musuh jaringan bagus dan kita jaringan jelek.
Wow, itu sangat menguji nyali. Oke, mungkin hanya segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Maka mari kita lanjut saja besok pagi atau besok siang ya. Dan sampai jumpa kembali di next video.